Setakat ni yang saya tahulah, yang sekarang yang Azhar yang ada lebih kurang 3 atau 4 biji je yang pakai roket mandi. Kita tengok bahagian tepi pula bang. Okey. Saya nampak macam roket bani punya body kit tu. Roket bani. Apa kita tutup pintu dulu bang. Jap. Bagi nampak keseluruhan dia kan. Okey. 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 Kalau ikutkan okey. Okey, sekarang ni sebelum terjadinya konsep Black Mafia ni, memang saya terfikir nak pakai roket bani. So yang ni roket bani ni sebenarnya saya beli dekat kawan saya. Nama dia Cik Bob. Saya ambil beli kat dia. So waktu tu saya pergi kedai fiber custom balik, sebab sebelum ni body kit dia infinite. Saya facelift. So dah lari sikit, hantar ke kedai fiber untuk dia custom balik bagi pasang cun-cun. Memang kalau nak pakai roket bani ni kita kena potong body. Kena potong body. Kena potong. Depan belakang kena potong. Depan belakang potong eh. Supaya sebab bila dah roket bani kita nak pakai rim yang lebih daripada body. So kalau ni kita kena potong lah supaya dia tak kisah, dia tak sangkut lah kat situ kan. So kalau macam ni pakai spacer ke tak? Yang kalau ikut kan depan saya tak pakai spacer. Aha. Sebab bila masuk ngam-ngam. Ngam-ngam lah. Yang belakang dia saya pakai dalam 15mm. Oh. So sama ada atau cari lebar lagi rim. Rim yang saya pakai ni ROC 10.5JJ. Okey. Depan belakang sama. 17 ya, 17 inci, depan belakang 10.5JJ. Okey. Rim tayar size? Tayar dia kena pakai special sikit. Selalu kalau orang pakai rim 10JJ ni dia pakai 205, tapi ini dia kena pakai 215. Okey. Sebab dia 10.5JJ ni dia dah lebar sangat. Kalau kita pakai tayar 205, so takut dia jarak antara bibir dengan tayar tu jauh sangat. So pakai tayar 215, kena pakai tayar nipis lah 40. Okey. Itu je lah yang pilihan ni. So roket bani tadi daripada set ni. Habis kalau tepi? Yang tepi ni tambahan diffuser dekat ni. Sebab sebelum ni tak ada diffuser. Bila saya tengok-tengok balik macam tergantung. Okey. Roket bani dah ada. So dia macam tak jatuh ke bawah. So saya tambah diffuser ni lah. So far, ramai tak pakai roket bani ni kat Malaysia? Setakat ni yang saya tahulah, yang sekarang yang Azhar yang ada lebih kurang 3 atau 4 biji je yang pakai roket bani. Ya, tak silap saya lah. Okay, kalau kita tengok belakang, apa yang untuk, ada? Untuk auto show selalunya memang kena ada audio lah. Okay. Tapi audio saya ni bukan yang jenis main gempak-gempak yang macam main PA tu kan. Yang tu memang diorang main audio saja. Saya sebagai cukup syarat, orang kata untuk auto show dia kena ada audio. Okay. So saya main just 2 subwoofer, 2 mid, 2 tweeter. Itu je lah. Lagipun untuk kalau jalan-jalan pun lagi selesa lah, sedap lagi kan? Lagi sedap. So yang ni memang saya buka waktu auto show je. Okay. Sebab kalau ikutkan player depan dah lain, ada kat belakang dah ada player lain. Saya buka untuk auto show je. So kalau jalan memang tak ada dengar ni. Nak buka boleh, tapi kena pergi belakang on lah kan. Tapi memang jarang dah pakai okay. Belakang kan untuk auto show je. Dan yang ni memang selalu orang kata auto show dia dah modified, dah tak boleh buka kan. Yang ni boleh buka. Yang ni saya ambil pun dekat kawan juga. Sebab dia dah pencen dah main auto show. So saya beli dengan dia.
senang kalau macam yang ni kalau nak balik kampung ke pun datang barang, saya akan macam buka bodo semua ni, wiring simpan dalam. Okey. Then boleh letak barang kan. Alright. So senang lah. Senang. So orang kata main kereta tu show boleh main family car ke? Boleh kalau kita custom macam ni. Yes. Betul. Belakang yang ni sama dia facelift. Semua sama body facelift. Cuma kelebihannya dia kat belakang ni, dia ada bateri kat sini. Bateri saya simpan kat belakang. Oh, ni memang buat balik ke apa? Memang buat, masa buat engine bay tu saya cakap dengan dia bateri saya nak letak kat belakang. Okay. So dia akan tarik balik kabel barulah. Cuma kat depan tu dah kosong lah, tak ada bateri kan. So kalau dalam ada buat apa bang? Dalam dia saya tak apa nak siap lagi. Kalau ikut ni yang asal punya setup. Leather warna merah hitam, pintu warna merah hitam semua. Cadangan dia sekarang ni saya nak letak seat bucket. Seat bucket untuk depan. Dan mungkin pintu-pintu ni saya akan balut balik lah sebab luar dah main hitam. Mungkin saya akan tukar pada konsep clean lah, main hitam, merah tak banyak-banyak. Okey. Sebab sekarang ni dah macam tergamuk sikit lah. Merah ni adalah konsep yang sebelum yang ni? Yang dulu. Sebab dulu luar dia main purple merah. Okey. So bini ni tak sempat nak buat apa lagi. Just kita maintain dulu, ada masa nanti atau ada duit kita akan ni lah buat balik lah. So far luaran memang dah, luar memang dah siap, dah siap lah buat dia. Okay. So dalam lah nak kena touch-touch lagi. Dalam lah nak kena buat balik. Okay, saya tengok menarik bang, dia punya sunroof ni. Sunroof ni orang kata dua sunroof beza. Depan saya pakai model Honda ya. Honda Stream macam. Belakang saya pakai Toyota. Toyota apa? Toyota AE saja. Besar lah. Yang depan ni dia jongkit dan yang belakang dia masuk dalam. Masuk dalam kan. So senang untuk macam family ke apa. Kat belakang lah nak keluar kepala kan. Spoiler dia ni. Okey, spoiler ni saya ada pasarkan jugaklah dekat Facebook. Ada jual ke? Ini saya jual juga. Okey. Kalau ikutkan spoiler asal Azhar dia tak naik je ni. Betul. Yang ni kita panggil dia ductile. Sebab dia punya bentuk dia naik ke atas. Okey. So bila macam ni, bila kita letak tulisan dekat sini dia nampak macam lagi menarik lah. Okey. Kalau waktu awak jual tu memang sekali yang fiber macam mana? Yang ni saya jual memang harga dia maksudnya tak ada color, kosong lah. Sebab ni kereta bermacam-macam warna, so kita tak tahu macam mana kan. So kalau customer nak dia akan cat sendiri lah. Diorang nak tahulah progres abang punya kereta kan. So diorang boleh follow abang dekat Facebook je. Boleh follow saya dekat ni lah Facebook, nama Apis Black Mafia lah. Sebab saya dekat Facebook tu saya banyak lebih pada up pasal auto show atau apa benda yang saya dah buat kat kereta. Kalau mana yang nak tahu dia boleh tengok kat situ lah. Instagram tak ada bang? Instagram ada tapi kurang aktif lah kat situ. Okay. So apa-apa boleh follow dekat Facebook. Okey. Alright. Okey, terima kasih bang. Okey.